ke udara atau keluarga Bang Topik ya, terutama istri Bang Topik atau anaknya atau sanak familinya, mohon maaf ya atas dokumentasi makam Bang Topik ya oleh saya. Jadi ini hanya sekedar dokumentasi karena Bang Topik merupakan public figure ya, yang harus tetap dikenang walaupun beliau sudah tidak ada. Tapi ya minimal orang itu, penggemar Bang Topik itu tahulah ketika melihat makam kuburannya. Siapa tahu dengan video ini ya, mudah-mudahan para penggemar Bang Topik bisa datang ke lokasi tersebut untuk melakukan ziarah kubur, mendoakan Bang Topik yang sudah tertidur lelap ya, untuk selamanya tertidur di alam keabadian. Dan oke, pemirsa, selamat sore, selamat berjumpa kembali ya buat sahabat subscriber saya. Untuk saat ini saya berada di sebuah lokasi tidak jauh dari makam kuburan umum ya. Jadi yang saya sambangi ini adalah TPU Tangkele ya. Yaitu TPU Tangkele itu adanya di pusat kota Serang, yaitu termasuk Kota Madya Serang. Yang saya kunjungi di TPU Tangkele ini adalah makam almarhum artis Taufik Sapalas atau Muhammad Taufik Sapalas. Jadi Taufik Sapalas ini dimakamkan di Tangkele ya. Yang perlu pemirsa tahu atau teman subscriber tahu ya, bahwa Taufik Sapalas itu meninggalnya di daerah Jawa ya. Beliau itu lakalantas. Oke pemirsa, jangan kemana-mana ya, langsung aja kita atau saya akan menuju ke lokasi makam kuburan Taufik Sapalas. Jadi ini adalah napak tilas saya ya, untuk yang kedua kalinya. Dulu saya pernah kesini ya. Di lokasi makam Tangkele ini ya, banyak sekali kuburan-kuburan makam di sini ya, atau yang dikubur di sini ya, karena ini merupakan bukan saja Tangkele adalah kuburan umum, tapi merupakan lokasi TPU Tangkele ini. Di sini ada dua tokoh ya, dua tokoh sentral, yaitu tokoh yang dikeramatkan, yaitu lokasinya ini ya. Namun okelah pemirsa, langsung aja kita menuju ke makam Taufik Sapalas ya, karena saya udah hafal ya, dulu pernah saya kesini ya. Jadi lokasi makam Tangkele ini cukup beraura ya, cukup lumayan ya, agak sedikit wow gitu ya, ngeri. Lagi di sebelah sana, jadi nggak kebayang ya kalau malam-malam. Nah, jadi makam di sini semuanya dibati nisan, malum ini daerah kota ya. Kalau tidak dibasuh nisan mungkin bisa jadi kesasar nih keluarga. Yang manakah makam keramat, makam kuburan Taufik Sapalas? Nah ini pemirsa. Jadi di sini ada sebuah pohon pepaya. Kuburan Taufik Sapalas atau tempat peristirahatan terakhir Bang Taufik Sapalas ya, dengan nama lengkap ya Haji Muhammad Taufik bin Haji Yusuf Masri ya. Jadi beliau itu lahir ya 9 Juni 1966 ya, kalau nggak salah. Wafat 12 Juli 2007, jumenil akhir.
Seperti inilah penampakan makam Bang Topik Sapalas ya. Nah, jadi mohon maaf ya kepada keluarga Bang Topik karena saya sering datang ke lokasi tersebut ya. Saya datang ke sini untuk berziarah kubro ya. Walau bagaimanapun juga Bang Topik merupakan selebritis ya, public figure di zamannya ya, jadi orang terkenal yang ada di tanah air. Beliau adalah pelawak seniman dan temannya Bang Indro Warkop. Jadi mohon maaf kepada keluarga sekali lagi ya atas dokumentasi lokasi pemakaman Bang Topik. Jujur pemirsa, makam atau kuburan Bung Topik ini sangat terawat ya. Jadi tidak ada, ini mungkin keluarganya sering menyambangi makam tersebut ya. Karena dilihat bersihnya, makamnya bersih, ada dikelilingi oleh bunga-bunga ya. Dulu mah waktu saya kesini tidak terlalu begini ya, tapi sekarang alhamdulillah ya. Jadi beda dengan makam Bung Ratna Timur ya, yang ada di Kecamatan Pabuaran Serang. Tapi alhamdulillah dengan mahabah berkunjungnya saya ke sana, alhamdulillah makam Bung Ratna Timur juga sudah bagus ya sekarang. Yang sedikit menarik ya dari Bang Topik Sapalas, merupakan Bang Topik adalah pelawak yang sangat menghibur ya. Jadi beliau itu merupakan pelawak yang senior angkatan Indro Warkop ya. Jadi yang jelas saya tidak tahu kenapa Bang Topik bisa dimakamkan di lokasi Tangkele ini. Apakah masih ada sangkut pautnya dengan Ki Buyut atau keramat yang ada di depan saya itu ya, atau gimana? Oh, baiklah pemirsa, saya akan melakukan ziarah kubur dulu ya ke almarhum Haji Muhammad Topik Sapalas ya. Semoga saja doa-doa saya itu terkabul atau dijabah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi ya, buat saudara atau keluarga Bang Topik ya, terutama istri Bang Topik atau anaknya atau sanak familinya, mohon maaf ya atas dokumentasi makam Bang Topik ya oleh saya. Jadi ini hanya sekedar dokumentasi karena Bang Topik merupakan public figure ya, yang harus tetap dikenang walaupun beliau sudah tidak ada, tapi ya minimal orang itu, penggemar Bang Topik itu tahulah ketika melihat makam kuburannya, siapa tahu
Dengan video ini ya, mudah-mudahan para penggemar Bang Taufik bisa datang ke lokasi tersebut untuk melakukan ziarah kubur, mendoakan Bang Taufik yang sudah tertidur lelap ya, untuk selamanya tertidur di alam keabadian. Dan saya sekali lagi penggemar Bang Taufik mengucapkannya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga perbuatan Bang Taufik dari amal kebaikannya. Dan untuk itu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Assalamualaikum.